Love. Love is not just about giving. Love is caring for others. Love is also able to support and strengthen one another. We want to spread love to all of you through our poetry and campaigns. Warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut angka kematian pasien COVID-19. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.566 hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 80.591. Atau varian AY1. Hai guys, selama PKM kalian pada ngapain aja nih? Selama PPKM, di rumah aku banyak spend time buat hobi dan bakatku. Kalau kalian gimana? Iya, aku juga banyak gunakan waktu untuk kembangin bakat dan belajar. Waktu sama keluarga juga lebih banyak. Aku juga di rumah aja, kalaupun keluar hanya kalau perlu dan urgent banget. Dan aku juga taat sama prokes biar tetap aman. Kok kalian bisa produktif semua sih? Aku di rumah malah bosen banget. Padahal aku pingin jalan-jalan nih. Jadi males deh. Kalian gitu aja kok takut sih. Aku masih sering jalan-jalan biar gak bosan di rumah. Aku pakai masker setelah ditegur aja. Wah, kalian kok malah gitu sih? Jumlah orang yang terpapar COVID sekarang sudah banyak loh. Bahkan rumah sakit penuh banget. Iya, kasian para tenaga medis yang sudah berjuang. Kalau aku sih mending di rumah dulu aja biar keadaan juga cepat membaik. Kalian mah gak ngerti rasanya bosan di rumah, kerjaannya gabut terus. Yang stay at home bukan kamu aja, kita semua juga tahu rasanya bosan di rumah. Tapi itu balik lagi ke cara kamu bisa manfaatkan waktumu selama di rumah. Dan justru pemerintah mengadakan PKM untuk membantu mengurangi penyebaran COVID, bukan untuk menyiksa kita di rumah sampai bosan. Iya, itu benar banget. Memang banyak orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi mencari pekerjaan atau yang lainnya karena peraturan. Tapi kalau kita nggak mau taat prokes, ya pandemi nggak akan selesai. Nah, itu dia. Kalian harus bisa ngerti situasi. Kita berjuang bersama melawan COVID-19 ini. Bukan hanya nakes, bukan hanya pemerintah, tapi kita semua. Kita semua turut ambil bagian agar pandemi ini cepat selesai. Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilisasi dan interaksi. Stay safe!